Halo bro, jumpa lagi masih bersama Mr. Mobile. Semoga semua diberi kesehatan panjang umur dan sukses selalu. Pada kesempatan video kali ini kita mau mencoba tes layak jalannya motor bermesin diesel ala-ala BSA. Ini BSA ala-ala produk anak Jawa Timur. Mari simak videonya. Keseruannya kita jalan-jalan bro. Oke, langsung saja. Biar tidak gagal paham, jangan di skip-skip mas bro. Jalan-jalan tes motor diesel. Oke lanjut.
sekali, Bang. Sekali, Bang. Guys, tes layak jalannya mantap sampai lepas setir gini-gini oke ya lah. Dan jika ada kurang lebihnya silakan komentar, kasih masukan tentang motor mesin dieselnya ini. Gak perlu bingung-bingung pengen motor Eropa, kita bisa bikin sendiri ya lah. Dari mesin diesel ini kan juga motor Eropa, gak usah jauh-jauh ke Eropa, bikin sendiri saja bisa. Modalnya apa, Pak Eko? Modal kunci Inggris kita bentuk jadi Pak Eko ada-ada aja, Pak Eko. Kunci Inggris ini, jenis-jenis gini, Cak, ya. Kunci Inggris kita buat seperti ini. Ini untuk membuat motor Inggris. Jadi gak perlu ke Inggris, Pak Eko? Gak perlu, Cak. Tulungagung ada, ya? Ada. Langsung Inggrisnya Tulungagung. Tadi buat pas setir gini sudah oke, mantep kok. Mantep. Mantep ya. Sip. Mantep. Ini selanjutnya bikin apa lagi, Pak Eko? Kedepannya pengen bikin helikopter. Helikopter ya? Siap. Mesinnya apa? Mesinnya potong rumput ya. Seandainya bisa ya, masih gambar-gambar. Ini buat Mas Bro, semuanya Mas Bro ya. Kalau pengen berkreativitas, tunjukkan kreativitas Anda semuanya. Tunjukkan kalau bahwa kita Indonesia merah putih bisa NKRI. Ini Mas Bro, kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada ini. Ini dari rangka-rangka sepeda yang sudah tidak terpakai, kita potong-potong. Kita wujudkan seperti ini. Kita tunjukkan kreativitas kita. Tunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu. Tunjukkan bakat kreativitas Anda semuanya. Dan ini kita membuatnya bahan seadanya, Bro. Pasar loak. Kita adopsi, kita ambil yang bermanfaat. Dan ini jok-joknya ini kita ngadopsi dari limbah Vespa. Kita tembakkan knalpot dari CB, kita modifikasi, kita bobok sendiri, dan kita memanfaatkan barang yang ada dari pipa-pipa yang tidak terpakai. Dan ini transmisi dari L2G. Bisa simak proses pembuatannya di video yang kemarin. Nah, yang jelas anu bro, yang jelas motor-motor lebih irit berbahan bakar solar. Ini mobilnya Cak Mat kalah irit ini. Besok mobilnya Cak Mat yang mesin pedah motor saya suruh ganti diesel aja. Cak Mat di lalapan Lamongan, wah kalah irit wes pokoknya ini solar, bahan bakar solar. Lah ini bro, motor kalian diganti solar semua.
langsung saja diganti mesin solar, mesin diesel ya. Cek Pak Eko. Cek solarnya. Solarnya. Oke. Tadi berapa kilo? Wah, buat pembuktian saja Pak Eko. Itu murah. Wow. Cuman habis berapa ini Pak Eko? 1/4 liter enggak sampai. Enggak sampai. Berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Wah, ya irit. Kamu melaku-melaku didelok-deloki uang, Cak. Terus. Aku disanding dijejer. Untung sampean ora ditawar. Tenan. Wayu-wayu sing ngene, Cak. Pengasri. Tenan. Makane gawe motor ngene, Cak. Gampang Pak Eko sesuk. Bikin motor bermesin diesel, guys. Jadi pusat perhatian. Ala-ala BSA, guys. Suaranya gimana tadi, Pak Eko? Blang, 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 ya. Mantap. Wah, mantap. Ala-ala BSA ini. Ala-ala BSA Eropa. Oke, sekian dulu. Terima kasih, guys. Sampai jumpa video selanjutnya. Thank you.